Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di depan kita ini ada unit spesial Jetbus 5 Adiputro dari PT Adri Febula Trans dengan nickname Alpha Centauri. Unit ini sudah keluar plat nomornya, dan yang teman-teman tahu unit ini akan rencana jalan Jember Jakarta untuk kelas eksekutif kelas ya. Unit ini pakai chassis Hino RM280 dengan suspensi udara, dan Jetbus 5 nya ini sudah SHD teman-teman, sudah tinggi, dan bagasinya insya Allah sudah bagasi tembus ya, velgnya juga sudah krom, mantap ini. Nah, unit ini coba kita akan review lebih detail, coba kita izin masuk untuk review guys ya. Oke guys, pintunya juga sudah sliding ya, pintunya sudah sliding. Kita coba masuk. Dashboardnya krem, krem coklat ya. Sudah Jetbus 5. Setirnya juga seperti Hino RM280 yang terbaru. Dan monitornya juga guys. Nah, asiknya unit ini adalah interiornya, karena ini asli Adiputro maka interior dipastikan keren ya. Nah, ini bangkunya sudah ada tulisan ya, 1A, 1B, 1C, 1D, sudah ada leg rest-nya, warnanya coklat ya. Ada bantal mininya juga guys, asik ini, ada bantal mininya juga, ada bantal mininya. Wah, ini bangkunya mantap. Ini nomor 2A, B, 2CD, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh. 28 seat ya, 28 seat. Di sini ada semacam mini pantry-nya. Kalau kita buka ada mini pantry-nya ya, di dalam ada toilet sama smoking area-nya di belakang, guys. Oke, ini yang baru, dan ini pintu belakangnya juga ada lantainya, guys. Jadi juga bisa dibuat selonjoran kalau mau selonjoran ya. Oke, reviewnya seperti itu. Nah, ini gordennya juga emas, guys. Ini ada pintu darurat juga, sudah ada palunya juga. Ini lover AC-nya sudah terbaru, ada lampu bacanya juga, guys. Ya. Ada USB chargernya juga. Ini ada coolbox-nya juga ya. Coolbox-nya kanan kiri. Mantap ya. Kita coba di salah satu bangku ya. Oh, masih bisa selonjor guys. Bangkunya pakai rimba kencana. Ini untuk naruh botol minum, ini untuk naruh makanan sama botol minum juga bisa ya. Luas guys, bener-bener nyaman ini. Kaki seperti ini guys, mantap ini Jetbus 5 nya ya. Ini mereknya Hai dari rimba kencana ya. Banyak juga enak, lembut dan tebel guys. Bangkunya tebel, mantep ini. Oke. Nah, ini kita coba di bangku nomor 3 guys, dari depan ya. Dari depan, oh, enak guys. Mantap temenan, asli mantap guys. Nyaman, insya Allah nyaman Jetbus 5 ini. Dan unit ini juga dilengkapi dengan CCTV guys. Ini ada CCTV nya yang ke arah belakang. Insya Allah di belakang juga ada sepertinya. Coba kita lihat ya. Di depan juga sudah ada. Insya Allah belakang sepertinya juga ada guys. Coba kita lihat ya, apakah ada. Sepertinya ini untuk menyalakan lampu ya, kalau ke toilet. Oke, yang belakang kita belum nemu guys, atau tersembunyi ya. Bisa jadi tersembunyi. Tapi overall mantap ini guys, unitnya. Ini ada kotak TV-nya juga dua. Ini lubang udara keluar. Nih, mantap guys. Yang bikin mantap ini mini pantry-nya guys. Ini nanti kemungkinan ya, prediksi saya akan disediakan kopi, teh sama beberapa pop mie mungkin ya. Jadi air panasnya ini bisa digunakan di sini, guys.
di biar enggak tumpah ya. Kita coba buka. Wih, keren, mewah guys. Asli mewah. Ini recommended sekali. Recommended sekali jetbus 5-nya. Mantap. Bangkunya rimba mantap, 28 seat eksekutif plus mini pantry plus toilet dan smoking area. Mantap, jenengan perlu coba unit ini nanti kalau sudah jalan perdana. Infonya tanggal 26 September 2024 akan land perdana. Semoga jenengan bisa mencoba kesempatan untuk ikut. Ini bangku CDCB ya. Bangku CDCB-nya juga ada. Dari rimba juga, bangku drivernya juga dari rimba guys. Mantap ya. Ini persneling-nya seperti ini. Dan ini enaknya single glass guys. Jadi kalau jenengan lihat pemandangan seperti ini, pemandangannya luas ya. Pemandangannya luas. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada topi di sini sehingga bisa apa namanya? Full. Bisa full pemandangannya bisa full. Wah, ini mantap. Wah, ini ya. Ini review kita dari interior ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung terkait ngecas HP. Di setiap lover AC nya ini sudah ada USB charger nya masing-masing bangku juga sudah ada bantalnya, jadi mantap teman-teman. Dan dengan semuanya bisa istirahat dengan tenang ya, tanpa khawatir. Nah, untuk kaki ya juga aman, ini insya Allah tidak apa mengganggu kru ya, sudah ada ininya. Ini review kita dari interior. Oke, seterusnya kita coba review juga teman-teman. Oke guys, velgnya sudah chrome, mantap ya. Bannya juga sudah pakai Michelin, jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Bagasinya juga tembus guys, tinggi. Ini tingginya hampir sama dengan saya. Ini dari sisi kiri ya. Nah, ini ada tulisan akapnya, jadi jelas unit ini untuk jalan Jember Jakarta nantinya. Nah, ini penampakan belakangnya seperti ini guys, dari unit jetbus 5 Andri Febula Transianter baru ya. Plat nomornya juga sudah keluar guys. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata tuntutan. Semoga berkenan dengan review ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu land perdananya nanti di land Jember Jakarta, Surabaya Jakarta via tol Rasawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.